Hello semua, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Dahlia Syazwan dalam Gala TV Plus, himpunan berita terpilih sepanjang minggu. Erma Fatima menyindir tindakan Rabecca Nur Al-Islam yang memulangkan semula wang shilling 5 sen bernilai RM11,200. Erma membuat kenyataan itu di Instagram miliknya dengan sekeping foto pada awal Rabu. Caption foto itu antara lain menyatakan, "Tak baik you reject koin 5 sen dan Al-Quran. 5 sen pun duit tuntutan you juga. Nilainya tetap sama." Rabecca menerima wang tuntutannya pada Selasa dalam bentuk duit shilling 5 sen selepas memenangi kes tuntutan terhadap Erma pada 8 November lalu. Dia yang terkejut bagaimanapun menolak cara pembayaran itu. Erma selaku pengarah dan penerbit sebuah drama bersiri gagal melunaskan baki bayaran sebanyak 40%. Watak Rabecca dalam drama itu dimatikan secara tiba-tiba tanpa mengikut kontrak asal. Kerana Erma merasakan aktris itu tidak berdisiplin, Rabecca memfailkan saman di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 23 Julai 2013. Namun pada tengah hari Rabu, Erma telah memadam ke semua status dan gambar sindiran di laman sosialnya.